Pemirsa, wisata Sanggar Batik Selaras Pinang Masa yang terletak di seberang kota Jambi menyajikan banyak pernak-pernik cinderamata khas seberang kota Jambi. Selain kerajinan batik, di sana juga terdapat kerajinan lain seperti tas lacak dan kerajinan lainnya yang cocok dijadikan oleh-oleh khas seberang kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Sanggar Batik merupakan bangunan rumah khas Jambi yang di dalamnya terdapat kerajinan batik. Sanggar Batik Jambi ini merupakan Yayasan Bina Lestari Budaya dengan nama Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinang Masak. Bangunan ini terletak di Mudung, seberang kota Jambi. Sanggar Batik Jambi ini juga merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang ada di kota Jambi. Wisata yang ditawarkan di tempat ini yaitu kerajinan batik Jambi dengan motif-motif khas Jambi seperti durian pecah, angso duo, serta motif-motif tumbuhan yang menjadi ciri khas batik Jambi. Disampaikan oleh Soraya selaku pramuniaga Sanggar Batik Selaras Pinang Masak bahwa batik yang paling digemari pengunjung ialah batik dengan motif angso duo. Selain pengunjung lokal, juga terdapat pengunjung dari luar kota hingga mancanegara. Sanggar ini tidak hanya menawarkan keindahan batik di dalamnya, tetapi juga dari segi bangunan, bentuk rumah khas Jambi yaitu rumah panggung Kajang Lako, berdindingkan kayu dengan corak mozaik warna-warni di bagian jendelanya. Selain itu, Soraya mengatakan ada sekitar 50 pengrajin batik dan cinderamata yang menjual karya-karyanya di sanggar batik ini. Dirinya berharap penjualan batik dan kerajinan di sanggar tersebut dapat kembali meningkat setelah masa pandemi yang membuat penjualan kerajinan menurun. Harapan saya pengen lebih maju lagi, lebih dikenal lagi. Alhamdulillah juga sama Pemda Jambi ya, provinsi maupun kota itu memang sangat membantu untuk kami pengrajin di sini, dari untuk pelatihan warna, desain, semua itu alhamdulillah semakin tahun kayaknya semakin berkembang. Lilis Karlina, Nofri, Agil, Priti, Jek TV melaporkan.